Halo, saya Sulistyo dari Jubilee Guitars. Di tangan saya ada Squire Jazzmaster aktif HH. HH aja ya, bukan HHH. Keren gitar ini. Tapi kali ini kita nggak akan nge-review gitar ini. Kali ini kita akan nge-review gitar yang ini nih. Mas, tolong mas, gitarnya mas. Nah, ini dia nih gitarnya. Ini baru bener nih, si masnya nih yang nyiapin nih, wah. Ini adalah Epiphone Dot Studio Semi Hollow Body. Ya, seperti namanya ya, Epiphone Dot Studio Hollow Body. Di sini gitar ini konstruksinya nanti hollow body ya. Konon sih ini versi termurah dari Gibson ES-335. Gitar yang ikonik gitu, gitar yang katanya simbol kemapanan para gitaris. Ya, kalau udah punya itu, lu berarti orang yang mapan nih. Kalau saya sih nanti malam mapan juga, mapan tidur. Ya, kita bahas gitar ini ya. Seperti namanya tadi, semi hollow. Jadi gitar ini punya konstruksi yang tidak full hollow. Di tengah di sini, dia ada namanya tone block. Untuk ngejar sustain, jadi dia sustainnya kan bisa menghasilkan sustain yang lebih panjang. Karena tumpuan kayunya solid di bagian tengah. Dan untuk materialnya sendiri, dia menggunakan maple laminate di bagian top, back, dan set. Di neck, andalan nih, Epiphone Gibson, dia pasti menggunakan mahogany neck dengan Powfero fretboard. Ya, kita tahu, Rosewood sempat tidak boleh untuk memproduksi instrumen ya. Nah, pasti akan bertanya-tanya, bedanya apa nih Epiphone Dot Studio dengan Epiphone Dot yang biasa? Nah, harusnya nih ya, setahu saya juga Epiphone Dot, yang namanya Dot itu kan dari inlay-nya yang memakai titik itu dinamakan Dot. Kalau di sini, dia nggak ada Dot-nya ini. Tapi di tutup trusnya ada tulisan Dot Studio. Mungkin harusnya diganti nama ya, ini diganti nama jadi Epiphone Plain Studio. Jadi bukan Epiphone Dot ya. Karena Dot-nya nggak ada nih. Ada di dotnya ada kecil-kecil di sini nih. Ya ini mungkin dot yang little dot mungkin harusnya di situ. Lanjutnya di bagian dryer ada memakai groover. Ini bagus, groover ini stabil dia. Terus keren logonya di sini. Dia biasanya kalau seri murah dia menggunakan sablon ya. Ini dia udah menggunakan bahan-bahan kayak kerang kayak gitu sih. Abalon biasanya kalau orang-orang. Di sini di body ini ada list bindingnya hitam, dan yang membedakan lagi adalah elektroniknya. Di bagian elektronik biasanya kita tahu ada 4 knob potensio, fungsinya adalah independent volume dengan independent tone, dan di sini dia menggunakan master volume dengan master tone. To the point banget sih, tapi ini keren. Di bagian bridge, dia masih menggunakan tonometric. Andalan banget ini, andalan banget dari Epiphone, dari Gibson. Terus di bagian pickup menggunakan Alnico Classic Magnet ya. Tapi dia open humbucker, jadi soundnya bisa sound yang ngeblar sih kalau saya bilang. Dia bisa sound yang rock, ngerock, galak gitu. At least ini gitar yang smooth, harusnya jazz, jazzy buat jazz blues kayak gitu. Mungkin saya megang ini jadi mirip-mirip BB King ya mungkin ya, karena badan saya gemuk ya. Kita review aja, cobain soundnya ya. Kita mulai dari sound bridge-nya dulu. Asik ya, ini saya bilang sound-sound gembung Les Paul-nya ada sound distorsi high gain-nya dapat banget nih di gitar ini. Karena mungkin penggunaan pickup-nya humbucker juga ya. Karena ada beberapa hollow body yang dia bisa menghasilkan sound smooth atau crunch itu, dia menggunakan pickup, ada yang sobar, ada yang mini humbucker. Kalau ini dia pure humbucker, ini sound humbucker high gain kayak gitu. We'll be right back.
kita cobain di pickup neck. Seperti apa soundnya? Di bagian neck, soundnya bulat karena pickup neck dia cenderung bisa menghasilkan sound yang lebih warm daripada sound di pickup bridge-nya ya. Kita tahu sound pickup neck itu lebih enak untuk ngelit, untuk karakter-karakter yang clean-nya nanti mungkin yang akan enak ya. Kita cobain di bagian combine kedua pickup-nya ya. Enak sih, di bagian combine ini ada sedikit crunchy, ada sedikit khas hollow bodinya. Soundnya itu asik, kalau menurut saya ini bagian enak. Tapi mungkin enaknya gearnya lebih dikecilin dikit ya, dikasih ala-ala overdrive kayak gitu. Nah, segini mungkin saya rasa lebih enak di bagian combine pickup ini. Asik di bagian combine, dikasih overdrive, asik. Jadi ini gitar malah menurut saya bisa untuk cukup luas karakternya. Jadi mau ke high gain-nya dapat, mau ke crunch-nya dapat, kita cobain clean-nya sekarang. Pick up ya. Kita cobain clean di bagian pickup bridge-nya. Sound khas hollow. Ini menurut saya sound khas hollow-nya di sini nih. Agak ada suara sengau-sengau kayak gitu. Mungkin lebih enak dengan ditutup dikit kali ya tone-nya. Bagian bridge, saya saranin untuk nutup di kitonya lebih enak di gitar ini. Kita coba bagian neck-nya nih. Biasanya ini bagian paling asik dari gitar hollow adalah di bagian pickup neck dan sound clean-nya. Kita cobain ya. Powerful, soundnya dia bisa bulat, tegas, clarity-nya keluar. Ya ini bagian terenak dari gitar hollow menurut saya. Hollow itu bagian paling enaknya ada di clean dan bagian pickup neck-nya. Itu dia bisa ngasilin sound yang asik banget. Jadi smooth-nya dapat tapi tegas gitu loh dia. Thank you.
Ya, ini asik banget di bagian itu. Masih ada posisi terakhir, kita cobain di posisi combine kedua pickupnya. Di posisi ini, kita cobain clean-nya ya. Bread banget ya soundnya, bread. Ini malah, kalau menurut saya ini soundnya lebih terlalu bread mungkin untuk ukuran clean yang saya standar saya enak itu lebih cocok saya di telinga saya lebih cocok ke pickup necknya tadi sih. Kalau suara pickup necknya dia bisa lebih dapat smoothnya. Jadi kesimpulannya, gitar ini adalah gitar yang cukup versatile banget ya. Kamu bisa mainin cukup banyak genre dengan gitar ini. Karena kamu bisa dapetin banyak sound. Clean yang enak, clean yang smooth, clean yang agak sengau dikit. Crunchy yang crunch-crunch ala tele kayak gitu yang enak. Terus distorsi high gain juga kamu bisa dapetin di gitar ini. Worth it banget sih ini untuk senjata kamu manggung. Dan harganya 5 jutaan aja. Kamu beli dengan harga segitu, saya pikir kamu dapat lebih banget dari gitar ini. So, kalau kamu suka dengan video-video seperti ini, jangan lupa untuk komen. Kamu bisa request, kamu mau dibuatin video-video seperti apa. Jangan lupa juga untuk like dan subscribe. So, tunggu video-video selanjutnya. See ya!